update sesuai janji mengenai cara memperbaiki foto low resolution menjadi high resolution yang saat ini semakin mudah aja untuk diaksesnya, Dude. Sebelum tutorialnya, intro dulu. Ya, jadi gue udah simpan websitenya. Lo bisa mengaksesnya di replicate.com/sintao/realesargan. Oke? Pada menu run model, telah tersedia sampel gambar. Nih, kalau gue klik ini resolusinya hanya 200 pixel. Lalu ini adalah hasil setelah di-enhance menjadi HD plus upscale menjadi 800 pixel. Berarti 4 kali lipat dari foto aslinya ya. Default rescale di sini angkanya 2 atau 2 kali lipat. Lu bisa custom, bebas. Contohnya gue jadiin 4 kali lipat juga. Oke, sekarang gue import gambar yang gue punya. Lu bisa klik kolom yang ini. Kalau yang bawah ini lu bisa langsung selfie. Kalau kameranya udah siap dan merasa cukup tampan. Gue pilih yang atas karena gue udah persiapkan gambarnya. Lalu pilih. Ngomong-ngomong, gambar yang gue pilih ini resolusinya cuma 200 pixel. Selanjutnya, pilih version machine learning-nya. Di sini ada 4 versi. Gue lebih menyarankan Anim 6B untuk enhance gambar atau kartun. Lalu pilih Reales Argan Plus jika ingin enhance foto atau wajah manusia. Karena Squidward ini gambar kartun, jadi gue pilih Anim 6B. Udah, lu tinggal klik submit. Lalu muncul hasil enhance-nya di samping. Klik, ini dia hasilnya. Bang, itu kan gambar, kalau foto emangnya bisa? Oh, tentu bisa. Tinggal upload foto wajah yang lu punya. Gue punya foto KTP-nya Ariel Tatum. Orang standar foto KTP itu harusnya foto aib ya. Dia mah, ayu. Kok bisa? Nah, setelah itu ubah version menjadi Reales Argan Plus. Dan klik atau centang Face Enhance. Dengan ditenagai oleh AI GFP Gun, buat lo yang udah ngikutin terus channel ini pasti udah paham lah ya. Karena gue udah pernah bahas juga tuh soal GFP Gun. Kalau udah, klik submit. Jadi dah. Klik, ini dia hasilnya. Kok bisa-bisanya foto KTP cantik? Bang, itu kan di PC, kalau dari HP bisa gak? Oh tentu bisa. Caranya sama kok, lu tinggal buka websitenya dan ikutin aja step by stepnya, oke? Bang, itu kan foto dan gambar, kalau grafis macam logo bisa gak? Oke, contoh. Oh ya, ini maaf-maaf dulu ya, kalau suaranya agak noisy, soalnya di luar lagi hujan. Oke, untuk grafis atau logo, pertama-tama matikan Face Enhance. Version pilih Anim 6B. Oke, di sini udah ada logo. Yang kualitasnya tidak bagus. Sekarang kita enhance. Dan setelah di enhance, hasilnya, wah, masih tetap tidak bagus ya, Dude. Apa cuma perasaan gua aja? Coba pakai grafis atau logo lainnya deh. Nih, yang bahkan ada teksnya juga nih. Bisa nggak kira-kira di enhance? Nah, ini bisa. Hasilnya jadi mantap, bahkan sampai ke bagian gradasi dan teks yang menjadi lebih sharp. Kalau ini kenapa kualitasnya tetap tidak bagus ya? Aduh, ini netes-netes air apaan lagi? Wah, bocor. Ya udah, sekian dulu ya, Dude. Maaf nih kalau kontennya jadi terganggu. Atap rumah bocor. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Ega, cayo. Bocor, bocor.